Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Rusmi. Kali ini kita masuk ke pembelajaran tema 1. Subtema 1, Aku dan Teman Baru. Hei, lihat. Anak-anak itu hendak kemana ya? Mereka berjalan beriringan. Oh, ternyata mereka mau berangkat ke sekolah. Wajah mereka nampak begitu bahagia. Kenapa mereka bahagia sekali ya? Ya, benar sekali. Mereka bahagia karena mereka saling berteman dan memiliki banyak teman. Nah, sekarang kita akan membaca kalimat-kalimat berikut ini. Coba kalian ikuti Bu Guru ya. Kita memiliki teman. Teman membuat kita tersenyum. Teman membuat kita tertawa. Teman menolong kita. Kita bermain bersama teman. Kita belajar bersama teman. Kita harus sayang kepada teman. Terima kasih Tuhan, saya memiliki teman. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki banyak teman? Senang sekali bukan? Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Di sini ada sebuah cerita berjudul Teman Baru. Siti senang sekali. Ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada orang tuanya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Apa yang sedang Siti lakukan ya? Benar, Siti sedang memberi salam kepada kedua orang tuanya. Kegiatan berikutnya adalah ayo mencoba. Siti sampai di sekolah. Siti memberi salam kepada guru. Siti memberi senyum kepada teman baru. Beri salammu kepada gurumu. Beri senyummu kepada teman barumu. Sekarang kalian coba praktekkan ya cara memberi salam sambil tersenyum. Jangan lupa berikan senyum kalian yang paling manis. Bisa? Bagus sekali. Nah, selanjutnya, ayo mencoba. Sudahkah kamu memiliki teman baru? Wah, kalian ternyata sudah punya teman baru ya. Nah, siapa nama teman barumu? Ayo sebutkan nama teman barumu. Pada gambar berikut ini, ada Lani dan teman barunya. Kita kenalan yuk. Namaku Lani. Aku mempunyai teman baru. Coba lihat, siapa saja teman baru Lani? Wah, di sini ada Dayu. Ada juga Siti. Lalu ada Beni. Ada juga Edo. Dan yang terakhir adalah Udin. Sekarang ayo kita berlatih berkenalan dengan teman baru. Bagaimana caranya? Yap, benar sekali. Jika berkenalan, kita harus sebutkan nama. Perhatikan gambar berikut ini.
ada Edo yang berkenalan dengan Benny. Aku Edo. Aku Benny. Ternyata Dayu juga sedang berkenalan dengan teman barunya. Aku Dayu, siapa namamu? Aku Siti. Aku Lani. Wah, senangnya ya punya teman baru. Nah, berikutnya, ayo kita bernyanyi. Kita berkenalan sambil bernyanyi. Judulnya adalah Siapa Namamu? Ciptaan Ate Mahmud. Coba kita menyanyikan bersama-sama ya. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan ajarkan notnya terlebih dahulu. Do, re, mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, mi, mi. Sekali lagi ya. Do, re, mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, mi, mi. Nah, syairnya seperti ini. Siapakah namamu? Namaku Siti. Nah, di akhir ini sebutkan namamu. Bisa ya? Ayo kita mencoba. Sekali lagi ya. Siapakah namamu? Namaku Siti. Coba kita ganti nama Siti ini dengan Lani. 1, 2, 3. Siapakah namamu? Namaku Lani. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalian bisa berkenalan sambil bernyanyi dengan teman kalian supaya lebih menyenangkan. Di bawah sini ada perkenalan antara Lani dengan Siti. Coba kalian praktekkan ya. Coba nyanyikan lagu perkenalannya. Siapakah namamu? Namaku Siti. Bisa kan ya? Nah, di sini terlihat sekali. Siapa yang sedang berkenalan? Coba siapa? Benar, yang sedang berkenalan adalah Lani dan Siti. Nah, berikutnya, ayo kita berlatih mengenal warna suara teman baru. Siti berkenalan dengan teman baru. Siti berkenalan sambil bernyanyi. Ayo, dengarkan suara mereka. Suara teman-teman berbeda. Itulah warna suara. Coba perhatikan ya, di sini teman-teman Siti sedang berkenalan sambil bernyanyi. Siapakah namaku? Namamu Siti. Namamu Siti. Suaranya berbeda bukan? Nah, itulah yang dimaksud dengan warna suara. Coba sekali lagi ya. Siapakah namaku? Namamu Siti. Namamu Siti. Nah, kalian bisa berkenalan sambil bermain. Lakukan secara bergantian. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian membuat video perkenalan yang mencantumkan atau menyatakan nama lengkap, nama panggilan, serta hobi kalian. Di sini nanti Bu Rusmi akan berikan contoh videonya. Kalian bisa tiru dan bisa ikuti seperti video tersebut. Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Sausan Azimah. Nama panggilanku Sausan. Hobiku berenang dan membaca buku.
Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.